kita harus bangga dengan Prof. Mahfud karena beliau juga dosen Fakultas 33 atau mungkin bahkan sebelumnya, dan asistennya waktu itu adalah Prof. Mahfud. Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam, kami persilakan untuk Polhukam. Terima kasih. Saudara sekalian, para hakimnya menjadi hakim yang sangat disegani. Sebelumnya yang merupakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan Pak Sastran Indonesia, jadi Pak Rektor juga menyebutkan Pak Mahfud juga ngajar di IAIN, ya, juga ngajar di beberapa dari asistennya Pak Mahfud di UNB. Kalau dari segi buku, karena ini akademisi ya. Saudara sekalian, Profesor Dr. Yusufi Al-Madin, Sekretaris Renat, Dr. Mamat Rahmatullah, Kepala Biro, Kakak, Profesor Mahrus, ini dulu waktu S1 jadi mahasiswa. Saya berharap kita semua nih, kalau melihat pemerintah misalnya melakukan tindakan penangkapan terhadap orang-orang, saudara, itu ada undang-undangnya, ada ukuran-ukuran di mana pemerintah itu boleh bertindak dan tidak boleh bertindak. Sehingga jangan begitu, misalnya ada orang ditangkap di satu lembaga keagamaan, lalu orang marah, Islam didiskriminasi. Padahal nih, bijaknya jelas nih, tahu berapa ini di Pakistan, tahu berapa ke Afghanistan, tahu berapa meratik tentara, dari mana uang dia terima, uang dari luar negeri kemudian disalur kemana, itu ada semua. Gini loh, kalau pemerintah nangkep orang yang disebut teroris, sebelum didengar penjelasannya sudah dituding macam-macam. Ini kriminalisasi, ini pengalihan isu, ini apa. Tapi kalau ada bom lalu dituding lagi pemerintah, goblok. Iya kan? Kalau tidak nangkap, dibilang apa namanya, goblok. Kalau nangkap, dibilang kriminalisasi. Nanti kalau kritik, loh, saya tidak nangkap karena kata kamu tidak ada kok teroris. Itu nyatanya ada, itu kamu dong yang bilang. Loh, saya kan hanya usul, hanya bilang gitu aja. Itu saya bilang pengamat-pengamat koplak kamu. Kalau ya, ya, kalau kami tidak nangkap lalu apa? Mau dibiarkan? Ayo, biarkan. Pasti saudara sudah dengar lah. Adalah konyol dan bodoh. Kalau ada orang mengatakan di Indonesia itu terjadi gerakan politik anti-Islam atau Islamofobi. Tidak ada, saudara. Apa? Mau saudara meminta IAIN diubah menjadi UIN, sudah dikabulkan. Sekarang kita punya 29 UIN di Indonesia. Punya UIII. Coba. Mana ada kebijakan anti-Islam? Tidak ada. Pak, saya minta negara membuat kebijakan pesantren. Apa itu kebijakannya? Buat hari santri? Boleh. Pak, perlu kami ini dana pesantren. Presiden sekarang menyiapkan satu lembaga untuk dana abadi pesantren. Saya sendiri sekarang sebagai ketua di Satgas BLBI, itu yang orang mempelang-mempelang hutang, saya rampas tanahnya semua. Punya 14 juta meter persegi tanah. Kalau ada pesantren perlu, ayo, tapi jangan untuk pribadi ya, tapi untuk pesantren. Apakah semua yang diinginkan oleh pemerintah itu disetujui? Tidak, itu dimusyawarahkan dengan rakyat. Misalnya, saya itu sejak dulu, nih saya, bahkan sampai
bukan lagi ketika ada di Komusir rekrut mengundang orang LGBT ke podcastnya itu. Kan dikritik orang, LGBT kok ditampilkan. Saya bilang, jadi Komusir itu tidak bisa disalahkan, dia tidak melanggar hukum. Karena tidak ada yang melarang LGBT di Indonesia, tidak ada yang melarang. Maka saya katakan, kalau kami ingin disuruh menangkap orang seperti Deddy Corbuzier, buat dong undang-undangnya Bapak LGBT itu dilakukan. Saya usul, masukkan. Masukkan konsep perzinahan dalam Islam, masukkan. Tapi itulah yang kemudian diundangkan. Tidak setuju, nanti ke MK saja. Kan itu cara hidup bernegara, bukan hidup bernegara itu kita masing-masing merasa benar lalu orang suruh nunggu, padahal beda, ya kan? Misalnya salah Pak perzinahan sekarang di KUHP baru itu banyak protes, kenapa? Karena barang siapa melakukan hubungan badan atau berzina tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka dia dapat diancam hukuman karena telah melakukan perzinahan, tetapi ancaman hukuman itu bisa dijatuhkan atau diajukan ke pengadilan apabila pelakunya itu diadukan oleh istrinya. Saya punya istri, lalu berzina, istri saya marah, mengadukan. Kalau istri saya diam, tidak apa-apa. Diadukan oleh suaminya, atau ayahnya, atau anaknya. Itu rumusan yang sekarang dipakai, lalu jadi kampanye. Pak, jangan datang ke Indonesia, jangan melancong ke Indonesia, itu bahaya, nanti ada berzina ditangkap. Loh, tidak bakal ditangkap kalau tidak ada yang lapor. Kalau orang turis ke sini, ke Bali, yang memang suka gonta-ganti istri bersama istrinya, lalu istrinya tahu suaminya bermain dengan perempuan lokal, tapi istrinya diam, tidak ada apa-apa, tidak ngadu kok istrinya. Apalagi kalau kesini tidak bersama istrinya, tidak bersama suaminya, lalu main dengan didolo-didolo ini. Tidak ada hukumnya. Siapa yang mau nangkap? Siapa yang mau ngadu? Nah itu adalah keputusan yang dicapai setelah satunya mengatakan, pokoknya perzinahan harus dipenjara. Nah, itu golongan Islam yang sangat keras. Tapi yang satu yang lebih sangat liberal, apa itu urusan asasi manusia atau tidak? Ketemu di jalan tengah. Saya tidak harus menunggu Anda dan Anda tidak harus menunggu ini. Ini namanya hidup bernegara. Barang siapa melakukan penghinaan dan fitnah terhadap presiden dan lembaga-lembaga negara diancam hukuman pidana. Wah Pak, itu membunuh. Hukumannya tidak lama sih, 1 tahun 6 bulan ancamannya. Biasanya nanti sudah dibawa ke pengadilan, dihukumnya 2 bulan, lalu disesuaikan dengan yang bebas itu. Biasanya sampai saat ini. Tapi tidak penting itu. Tapi kan ada yang mengatakan, ini rezim membuat aturan untuk menangkap orang kepada yang ngeritik. Saudara, hukum ini tidak berlaku untuk rezim sekarang. Sudah disebut di situ, di ketentuan penutup, undang-undang ini dinyatakan berlaku efektif 3 tahun setelah diundangkan, berarti tahun 2025. Bukan untuk melindungi Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak kebagian ini. Nanti mungkin siapa? Pak Anies kalau dia jadi presiden. Ya bisa kan? Bisa, bisa Pak Ganjar kalau dia jadi presiden. Dapat ya. Ya siapa aja lah presidennya. Nah, sudah. Jadi jangan berpikir kan sekarang banyak tuh di WA. Jokowi menyiapkan alat hukum untuk menggebuk orang yang ngeritik. Tidak. Tidak berlaku pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan bilang begini, saya tidak perlu nih pasal. Kalau saya tiap hari dihina, saya tidak pernah mengaku. Ini kalau negara perlu presiden-presiden yang akan datang itu. Agar tidak terjadi
apa penyampaian pendapat secara tidak beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.